Koko disunat ya. Yes, koko pernah gak seneng. Koko pikir sunat itu gak sakit. Pak disuntik dius, sumpah sakit banget. Koko teriak terus di rumah sakit. Kasih kado. Waktu, Talia, waktu koko betaran disunat, kasih kado apa? Oke. Kok gimana nih maksudnya kemarin habis ulang tahun better gimana sih rasanya udah ulang tahun? Udah ulang tahun. Sunat. Oh, sunat maksudnya. Iya. Rasanya senang punya bentuk yang baru juga. Senang. Terus pertamanya waktu itu waktu pas ayah bilang kok mau kok disunat ya. Yes, kok pernah enggak senang. Kok pikir sunat itu enggak sakit. Pak disuntik dius. Sumpah sakit banget. Koko teriak terus di rumah sakit. Ah, gitu. Tapi sempat kelihatan teriak-teriak itu pola pusing itu. Enggak pas infusnya udah selesai, langsung pusing. Kan udah enggak ada ibu. Langsung pusing. Akhirnya makan, habis itu enggak ada lagi. Kok gimana sih kok biar menenangkan veteran yang kemarin teriak-teriak apa ya, rasa kesakitan gitu kok? Kata ayah, kok teriak terus yang sebelah kan lagi mau melahirkan, banyak ke atas lagi kata ayah. Kenceng banget teriak. Ya. Tapi gimana kok masih menenangkan veteran kalau pada saat lagi? Talia nggak kasih kado. Waktu, Talia, waktu kok veteran disunat kasih kado apa? Mobil ini. Iya, dikasih mobil. Benar, dikasih mobil. Iya, benar ya. Iya kan? Iya. 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 Masa dikasih tahu surprise ada deh. Kan yang disunat. Udah ada di YouTube dah. Ada yang disunat, yang disunat. Kado yang disunat itu. Baju. Kalau dari mama? Bunda juga baju. Kalau ayah baju, sepatu, Bunda juga baju. Senang ya. Senang banget. Jadi disunat dapat hadiah ya. Iya. Banyak ya. Ya, aku tinggal ya. Oke. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.